Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah ada sedang di sebelah baratnya GBLA, tepatnya di arah masuk ke Kampung Babakan Sayang atau lokasi stasiun kereta cepat untuk melihat pembuatan jembatan baru. Sebelum lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Sekarang kelihatan jembatan sudah selesai dan sedang membeton jalannya, jalan masuknya. Ini adalah di sisi utara jalan tol Purbalenyi, yaitu yang datang dari arah GBLA atau dari arah Cibiru Hilir. Kelihatannya sedang dilakukan pengecoran ini. Baru sampai ke sini. Sedangkan ke arah selatannya rasanya Abah tidak perlu melihat lagi, karena sudah tahu jalannya akan dilingkarkan ke stasiun kereta cepat. Jadi tidak nyambung dengan jalan warga, tapi dilingkarkan. Tidak nyambung langsung maksudnya, tapi dilingkarkan melalui areal kereta cepat. Kelihatannya karena ada pertimbangan finansial lah. Kalau menurut pengakuan dari seorang warga yang persis rumahnya ada di samping jembatan itu, kalau melihat hasil akhirnya sebetulnya pilar terakhir itu terlalu maju, harusnya mundurlah pilar terakhir itu yang sekarang langsung belok ke kereta cepat itu, harusnya tidak ada itu. Kalau ingin tidak mengganggu aktivitas warga, harusnya hilang satu di selatan itu dihilangkan satu pilar yang paling ujung, sehingga ketersambungan ke jalur yang sudah lama dipergunakan warga tidak terganggu. Kalau sekarang jelas. Nggak tahu nanti kalau panen itu bagaimana kotornya nanti, karena dilewati oleh trik-trik yang bawa hasil bumi ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini, bahwa jalan masuk ke Tegaluar sekarang sedang di beton dan baru selesai separoh kelihatannya. Kalau melihat ininya, itu saja Abah akhiri, dan yang sebelumnya jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.